Nyamandau Banjar ya. Banjar Kalimantan Selatan. Ini kalau Mandau itu per provinsi, per suku Dayak itu beda-beda bentuknya. Kalau ini bentuknya bentuk Banjar ini. Besok hari Minggu jam 2 siang kita akan ada pertemuan silaturahmi para pecinta benda pusaka di Kalimantan Selatan khususnya. Jadi kami bertemu silaturahmi sekalian selamatan. Dan kepada para pemilik pusaka, bisa membawa untuk sama-sama hadir selamatan acara pada besok hari. Itu acaranya isinya apa Pak mungkin Pak? Acaranya kita kumpul-kumpul saja, kemudian baca doa selamat. Nah, mudah-mudahan dengan harapan mudah-mudahan kita ke depan para pencinta keris ini semakin erat silaturahminya dan kita selamatlah dunia akhirat. Bapak sendiri ada berapa koleksinya nih Pak? Banyak banget nih Pak. Alhamdulillah saya tidak hitung ini, tapi lebih 100 lah, lebih 100 saya punya. Ini dari keluar titipan keluarga segala macam ini benda pusaka baik dari keluarga dari ibu saya maupun dari bapak saya.